Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Generator Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana memilih obat wasir untuk ibu hamil yang aman tanpa efek samping. Wasir adalah gangguan atau penyakit yang terjadi akibat pembengkakan yang terjadi pada bagian tubuh yang berada di sekitar anus dan bibir anus. Selain terjadinya pembengkakan, penyakit ini juga sering diikuti oleh terjadinya pendarahan yang dapat dilihat saat darah tersebut keluar bersama feses atau menetes ke toilet. Ibu hamil merupakan golongan yang rentan terkena penyakit wasir, karena pada perempuan yang sedang hamil terjadi pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena, dan pelebaran pembuluh vena ini bisa menimbulkan pembengkakan pada daerah bibir anus. Obat wasir untuk ibu hamil haruslah obat yang benar-benar aman, bebas dari kandungan zat kimia yang dapat berdampak negatif baik bagi janin maupun bagi ibu hamilnya sendiri. Obat tersebut haruslah obat yang terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak mengandung senyawa berbahaya. Jika ibu hamil yang mengalami gangguan atau penyakit wasir merasa khawatir jika harus menggunakan obat yang diminum karena takut akan berdampak buruk bagi janin yang dikandungnya, maka demi ketenangan ibu hamil tersebut, gunakanlah obat luar, yakni obat yang hanya digunakan untuk bagian luar tubuh pasien. Obat wasir untuk ibu hamil yang digunakan untuk pemakaian luar adalah salep salwa. Salep ini terbuat dari bahan-bahan alami berkhasiat yang sangat aman digunakan seperti propolis murni, daun binahong, dan minyak zaitun. Propolis murni adalah semacam perekat yang digunakan oleh lebah madu untuk menutup lubang yang sangat kecil pada sarangnya agar hewan lain atau bibit penyakit tidak bisa masuk ke dalam sarangnya. Selain itu, menurut penelitian para ahli lebah, propolis ini juga dapat menguatkan dan menahan sarang lebah dari guncangan atau gangguan yang datang dari luar. Daun binahong yang terdapat dalam obat wasir untuk ibu hamil salep salwa sudah diketahui memiliki khasiat yang ampuh untuk mencegah dan mengobati penyakit wasir karena memiliki kandungan yang dapat melancarkan peredaran darah. Adapun bahan lainnya, yakni minyak zaitun, telah terkenal di seluruh dunia sebagai bahan alami yang sangat berkhasiat karena memiliki kandungan lemak tak jenuh yang dapat melarutkan lemak jenuh dalam tubuh. Lemak jenuh adalah jenis lemak jahat yang dapat menyumbat saluran peredaran darah yang dikenal juga dengan HDL. Sementara lemak tak jenuh adalah lemak baik yang dapat menghilangkan timbunan lemak jahat yang menyumbat jalannya aliran darah dalam tubuh dengan cara melarutkannya untuk kemudian dibuang. Obat wasir untuk ibu hamil salep salwa dijamin keamanannya jika digunakan karena telah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dan telah memiliki izin edar. Seperti diketahui, Badan POM akan mengeluarkan sertifikat dan izin edar bagi produk obat dan makanan yang akan beredar di wilayah hukum Indonesia jika produk obat serta makanan tersebut telah lulus dalam serangkaian tes yang dilakukan oleh petugas Badan POM. Jika Anda saat ini sedang menderita wasir, kami dari Denatur Indonesia memberikan solusi pengobatan wasir atau Ambeien secara tepat tanpa operasi. Ambejos terbuat dari daun ungu dan mahkota dewa yang sudah terbukti dari zaman nenek moyang secara turun-temurun untuk mengobati wasir atau Ambeien. Salwa, itu salep wasir fungsinya untuk mengobati wasir dari luar, jadi selain pengobatan dari dalam, juga dibantu dari luar untuk mengempeskan benjolan wasir dan mengurangi peradangan. Zaitop, sebagai paket kombinasi dari ambejos, terbuat dari minyak zaitun dan rempah-rempah lainnya. Fungsinya sama untuk mengempeskan benjolan wasir dan melancarkan BAB. Silakan hubungi nomor kami di 081-329-878-999 atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama yaitu 081-329-878-999. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi
seputar kesehatan lainnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.